lebih lagi, yaitu ikut di sana nanti. Tidak payah rasa tegur kalau sampai masa berhenti. Sila, Pak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan siang petua. Bagi menyambung ucapan, saya ingin memberi penjelasan kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Kota Baru dan Kuching yang belum dijawab dengan sepenuhnya. Yang berkait dengan Sabah dan Sarawak, yang berkait dengan Mahkamah Syariah. Di mana berkait Mahkamah Syariah sudah disebut di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadual ke-9, butir A1 senarai negeri. Itu satu. Apa yang disebut ialah senarai negeri. Mahkamah Syariah adalah senarai negeri bagi melaksanakan terpulang dari negeri masing-masing. Tidak dipaksa Sabah, Sarawak, mana-mana negeri. Yang kedua berkait dengan orang bukan Islam. Disebut jelas perwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut Islam terhadap perintah agama itu, kecuali dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Tidak boleh melangkaui bidang kuasa persekutuan. Ini jelas menunjukkan bahawa tidak ada masalah yang menghalang untuk bagi penganut-penganut Islam memperkasakan Mahkamah Syariah. Tidak salah saya berunding minta dengan laluan, semua pihak. Minta laluan, Marang, dari Tanjung. Okay. Saya ingin bertanyakan yang ahli yang berhormat, Marang. Berdasarkan hujahan ahli yang berhormat tadi, bahawa tiada paksaan untuk ahli parlimen dari Sabah atau Sarawak untuk sokong. Adakah mereka boleh diberi kebebasan dan mereka tidak perlu memberi sebarang sokongan terhadap rang undang-undang 355 ini apabila dia perlu diputuskan nanti dalam Dewan Yang Mulia ini? Silakan. Arang, saya minta laluan Kota Baru. Kota Baru. Terima kasih Tan Sri yang tua, terima kasih Marang. Saya tertarik dengan satu kenyataan tadi oleh Yang Berhormat Marang, bahawa pada tahun 1965 semasa Akta 355 diluluskan oleh Parlimen Yang Mulia ini, terdapat ramai pimpinan dari kalangan pimpinan bukan Islam. Tadi disebutkan mendiang Lee Kuan Yew berada dalam parlimen pada masa itu yang tidak menentang ataupun tidak berbahas pun mengenai Akta 355. Dan pada tahun 1984 yang berhormat Marang, semasa Akta 355 dipinda untuk menaikkan jumlah bidang kuasa Mahkamah Syariah, dia diluluskan dengan tanpa perbahasan di kalangan ahli-ahli parlimen bukan Islam. Pada masa itu gelang patah berada dalam parlimen, kepung berada dalam parlimen. Dan yang lebih tertarik lagi pada pandangan saya buat sedikit research. Apabila parlimen meluluskan pindaan Akta 355 pada tahun 1984, ia telah dibawa ke Dewan Negara pada 18 hari bulan 12 tahun 1984. Yang membawa orang undang-undang ini ke Dewan Negara adalah menteri pada masa itu, iaitu Datuk Razie Shah Ahmad, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Dan apabila usul itu dibawa untuk sokongan, surprisingly, dengan izin Yang Berhormat Tan Sri Speaker, yang menyokong rang undang-undang di peringkat Dewan Negara adalah Yang Berhormat Datuk Dr. James P. Ong Kili, Menteri Kehakiman dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang juga ahli Parlimen Tuaran Sabah. Itu yang menyokong di Dewan Negara pada masa itu. Jadi saya nak minta pandangan daripada Yang Berhormat Marang selaras dengan pandangan ataupun persoalan Yang Berhormat Tanjung. Adakah bersetuju bahawa menyokong satu-satu orang undang-undang itu terpulang kepada ahli-ahli parlimen
masing-masing sama ada Islam atau bukan Islam. Perlembagaan sudah memberi hak. Islam agama persekutuan, agama-agama lain adalah bebas. Dalam masa yang sama, kita menghayati konsep demokrasi berparlimen. Adapun sikap mereka di parlimen, sama ada menyokong atau tidak, itu bukan hak saya. Terpulang kepada masing-masing, mau menyokong, membangkang, berkecuali, saya tak boleh paksa. Ini adalah konsep demokrasi. Dan kita bawa ke parlimen ini pun kerana memahami prinsip demokrasi. Dan memahami prinsip perlembagaan dan rukun negara. Rukun negara. Menghormati penganut semua agama. Bukan sahaja perkara disebut. Bahkan Islam sendiri dalam Al-Quran saya sebut dalam ayat mukadimah tadi. فَإِنْ جَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ Surah Al-Ma'idah. Jika sekiranya mereka, orang bukan Islam datang kepada kamu dalam kes-kes mereka, sekiranya mereka mahu kepada hukum Islam, maka boleh diterima. Mereka tak mahu, tak boleh dipaksa, terpulang pada mereka. Islam telah memerintah selama 1,000 tahun lebih. Dalam negara yang sangat luas, belum ada alat-alat yang canggih yang segera seperti kini. Boleh menangani masyarakat majmuk. Di mana kita mengalami keadaan orang-orang bukan Islam tidak mahu menerima undang-undang Islam. Dia serah kepada mereka sendiri. Benar. Dan dibenarkan mereka mengadakan mahkamah mereka sendiri dalam hal yang berkait dengan agama. Saya sudah sebut pada awak tadi, sepatutnya kita berdialog secara harmoni. Masing-masing agama ada tokoh-tokoh agama, pemimpin agama mereka. Apa salahnya dihimpunkan semua penganut-penganut agama ini untuk memberitahu pandangan agama masing-masing. Kita menerima apa yang terbaik. Ini adalah cara yang terbaik yang perlu kita lakukan untuk memelihara keharmonian di antara kaum dalam negara kita. Kita tak perlu sangsi dan takut di antara satu sama lain. Ada pun persoalan, adakah ada udang di sebalik batu? Kita perlu terbuka, bukan udang batu sebalik udang pun tak apa. Cara terbuka. Kita mengamal demokrasi, ada kerajaan negeri dan ada kerajaan pusat. Dalam perkara yang berkait dengan hal-hal orang Islam adalah menjadi tanggungjawab penganut agama Islam tanpa mengira parti politik. Tanpa mengira pahaman. Tanpa mengira siapa, menjadi tanggungjawab mereka untuk melaksanakan ajaran agama mereka sendiri. Oleh kerana perkara ini berkait dengan kepentingan bersama orang-orang Islam, tidak menjadi kesalahan perundingan diadakan. Sama ada peringkat politik, peringkat kerajaan, peringkat pegawai. Maka diadakan perundingan peringkat politik. Kerana yang dipilih dalam Dewan Negeri dan Dewan Rakyat ialah peringkat politik. Perundingan peringkat pegawai. Pegawai juga negeri, kita ada negeri, Kelantan, ada kerajaan pusat. Boleh berunding kerajaan negeri dengan kementerian kerajaan pusat. Kalau sekiranya lah hal yang berkait dengan kehidupan, hal lebuh raya, hal jambatan kedua Pulau Pinang, hal macam-macam boleh berunding antara negeri dengan pusat. Adakah salah kami berunding dengan kerajaan pusat? Di semua peringkat, ini tidak menjadi satu kesalahan. Seterusnya saya beralih kerana masa yang sangat singkat. Saya beralih dalam aspek ekonomi, iaitulah isu GST. GST adalah cukai darurat. Di samping perkara yang tersurat, perlu disedari di sana ada perkara yang tersirat. Bukan yang tersurat saja. Banyak kenyataan-kenyataan yang disurat, yang diluahkan bahawa ekonomi kita sangat kukuh. Ekonomi kita sangat kuat. Kalau ekonomi kita sangat kukuh, sangat kuat, bermakna kita bukan berada dalam keadaan darurat. Bukan darurat. GST adalah darurat.
adalah darurat. Dalam keadaan darurat pun, Islam mengemukakan syarat-syarat. Kalau darurat pun, yang pertama, mesti tidak ada sumber-sumber yang lain. Tak ada sumber yang lain. Kalau ada sumber yang lain, tangani sumber yang lain itu. Mesti dilihat kalau ada sebab-sebab yang tertentu, ketirisan, kebocoran, salah laku. Ini mesti ditangani masalah-masalah ini semua. Ditangani masalah ini semua. Tidak ada pembaziran. Ditinggalkan amalan pembaziran. Menghadapi masalah penyelewengan yang salah laku dan seumpamanya. Dan mestilah tidak membebani rakyat. Sangat membimbangkan GST yang dilaporkan dalam ucapan bajet 2016 dibanding dengan sebelumnya meningkat kepada peningkatan yang mendadak, cukainya mendadak, tetapi mesti dikaji dalam masa yang sama ialah kesan inflasi yang meningkat. Inflasi meningkat sehingga 2.3%. Inflasi yang melibatkan barang-barang keperluan rakyat yang bukan sahaja berkait dengan penguatkuasaan undang-undang, termasuklah juga kesedaran dan kepahaman masyarakat yang perlu disedari. Perlu ditangani hal-hal ini, kita bimbang. Perkara negatif ini akan membebankan rakyat. Seterusnya, saya ingin tarik perhatian juga dalam aspek ini. Kerajaan menggunakan kaedah BRIM, bantuan langsung berakyat. Kaedah ini laksana memberi ikan, bukan memberi kain. Kalau beri ikan, lepas habis ikan, dia minta ikan pula. Ini akan jadi begitu. Akan mintanya lebih banyak. Ini meningkatnya BRIM. Meningkatnya BRIM akan meningkat bebanan kerajaan. Sepatutnya bukan memberi ikan, memberi kain. Peruntukan disediakan untuk subsidi kemudahan seperti perikanan, pertanian, nelayan. Ini perlu dilakukan. Kemudahan mengeluarkan baja yang murah. Makanan ternakan hayawan yang murah. Itu sepatutnya. Kalau beri secara langsung, saya yakin pengalaman yang sudah-sudah berlaku hal-hal penyalahgunaan yang sangat membimbangkan. Dalam masa yang sama, pengawalan terhadap alam sekitar ini juga tidak berlaku dengan cara yang baik dan terus. Hasil laut kita makin hari makin hakis kerana pengawalan yang tidak tegas dalam menghadapi hasil laut. Dan saya kerja-kerja masa yang bertuah, saya ingin menarik perhatian dalam aspek ekonomi ini ialah tentang hubungan antarabangsa TPPA. Filipina telah membatalkan hubungan dengan TPPA. Kerana perkembangan politik. Masa berakhir ya, Prof. Ya, antarabangsa. Saya harap kerajaan juga membuat kajian. Kerana ekonomi Amerika dan Barat yang tidak kukuh dalam suasana keamanan dunia yang tidak boleh dijamin dengan ketegangan yang berlaku antara Timur dan Barat. Setelah perang dingin, perang sudah menjadi panas sekarang. Maka kerajaan kita perlu mengambil kira hal yang seperti ini untuk mengkaji semula TPP. Sekian, terima kasih. Mas. Langkawi Jadah Petatan. Sila, Petatan. Terima kasih, Tan Sri yang dipertanyakan.